Hai, selamat datang di channel Kantong Ajaib. Kegiatan foto dan videografi kini gak bisa lepas dari penggunaan tripod yang dinilai sangat membantu capturing momen tanpa ribet. Gak perlu terlalu besar, tripod berukuran mini pun ternyata lebih banyak diminati loh. Selain lebih ekonomis, faktor portability dan fleksibilitinya juga jadi poin utamanya. Nah, pada video kali ini, Kantong Ajaib akan memberikan rekomendasi mini tripod untuk HP terbaik nih. So, bagi kalian yang masih bingung memilihnya, tonton video ini sampai habis ya. Sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa untuk like dan subscribe Kantong Ajaib agar kalian dapat update produk terbaik sesuai kebutuhan kalian. Tripod Takara Echo 173A. Brand yang satu ini sudah well known jadi produsen perlengkapan dan aksesoris kamera yang berkualitas. Yap, Takara. Seperti produk mini tripod HP terbaik yang terbukti hampir 10.000 pieces penjualannya, tripod Takara Echo 173A ini. Hadir dengan lightweight desain yang kompak, seri ini juga sudah disertai dengan built-in phone holder 5 hingga 8,5 cm yang tentunya praktis dan cocok digunakan saat traveling. Meski ukurannya terbilang kecil, Takara Echo 173A ini sudah punya kaki flip lock yang kuat dan kokoh untuk menopang beban up to 2 kg loh. Dalam satu paket lengkap penjualan tripod ini, kalian akan mendapatkan tripod, tas, serta Bluetooth remote shutter. Untuk kalian yang tertarik dengan tripod Takara Echo 173A yang punya tinggi maksimum 1,05 meter ini, siapkan saja budget sekitar Rp99 hingga Rp122.000. Tripod Costa CT6218 Bluetooth. Pilihan tripod mini selanjutnya, ada tripod Costa CT6218 Bluetooth, salah satu gear videografi murah yang menggoda untuk dicoba. Hadir dengan desain praktis dan bahan yang berkualitas, seri CT6218 ini telah dilengkapi dengan Bluetooth shutter untuk iOS atau Android yang bisa di-recharge. Gak perlu khawatir gadget gak fit in dengan clip holder. Pasalnya, Costa menjamin tripod ini dapat direnggangkan hingga 10 cm. Produk unggulan Costa ini diklaim sebagai lightweight tripod namun mampu menahan beban up to 3 kg. Selain bentang panjang kaki hingga 120 cm, seri ini juga sudah dilengkapi dengan solid safety 3-section aluminum legs with non-slip fit and quick release leg lock loh. Nah, satu paket komplit tripod Costa CT6218 Bluetooth berisikan unit, phone holder, remote control Bluetooth, pouch, dan kabel charger ini dibanderol dengan harga Rp130.000. Jangan lupa cek link di description box untuk lebih tahu detailnya ya. Tripod Inbex TF3366 Bluetooth. Tripod Inbex TF3366 Bluetooth juga turut mengisi list tripod mini HP terbaik. Inbex menawarkan spesifikasi terbaik tripod miliknya ini dengan menyematkan engsel bola yang mampu menampilkan setiap sudut pengambilan gambar yang stabil dan lebih efisien. Inbex berani menjamin TF3366 ini kokoh dan kuat berkat aluminium ABS Plus dengan finishing warna copper yang eye-catching. Gak ketinggalan Bluetooth remote shutter-nya yang memudahkan pengambilan gambar atau video dari jarak jauh. Untuk keperluan indoor maupun outdoor, kalian bisa mengadjust seri TF3366 ini dengan mudah mulai dari 48 hingga 133 cm. Setiap satu paket lengkap pemberian TF3366 ini, kalian akan mendapatkan satu buah tripod, U-holder, carry bag, serta wajib dan gak boleh ketinggalan adalah Bluetooth remote control. Nah, jika kalian tertarik dengan tripod Inbex TF3366 Bluetooth yang dapat menopang 3 kg beban maksimum ini, silakan saja siapkan budget sekitar Rp138.000. Tripod Yunteng VJT5208. Sedang mencari mini tripod yang dapat diputar 360 derajat.
kalian gak boleh melewatkan rekomendasi yang satu ini. Yap, tripod Yunteng VCT5208 yang bisa memudahkan kalian dengan fleksibilitasnya yang tinggi. Selain itu, tripod seberat 600 gram ini juga punya fitur pan, tilt, putar 3, dan wayhead holder untuk menyesuaikan posisi kepala tripod yang tersambung ke kamera atau smartphone. Bodinya yang ringkas dengan material holder yang anti karat dan anti grip tentu akan sangat cocok menemani mobilitas kalian sehari-hari. Bicara soal ketahanan, Yunteng VCT5208 ini dapat menahan beban maksimum hingga 2 kg seperti kamera DSLR entry level, handycam, bahkan smartphone. Untuk menambah kenyamanan bagi penggunanya, Yunteng menyematkan fitur Bluetooth shutter yang kompatibel untuk perangkat iOS maupun Android. Tripod Yunteng VCT5208 dengan maksimum height 125 cm ini dibanderol dengan harga Rp130.000 hingga Rp147.000 lengkap dengan pack case dan charging USB-nya. Jangan lupa cek link di description box untuk dapat produk originalnya ya. Tripod Takara Raiz 204 Bluetooth. Kembali melengkapi list mini tripod terbaik, Takara kini menjagokan Raiz 204 sebagai rekomendasi terakhir dari kantong ajaib. Takara mengklaim seri ini sebagai tripod mini lightweight dengan berat hanya 580 gram dengan compact design yang cocok untuk user dengan mobilitas yang tinggi. Bagi kalian yang gemar traveling, tripod ringan ini tentu akan sangat cocok. Terlebih, kaki tripodnya menggunakan desain flip lock yang memudahkan kalian membuka ataupun mengunci secara fleksibel. Takara membaginya dengan 4 section yang masih dilengkapi dengan Bluetooth remote shutter untuk memudahkan kalian capturing moments tanpa effort berlebih. Cukup tekan remote-nya, lalu suara shutter akan segera berbunyi ketika sudah terkoneksi dengan iPhone atau smartphone Android kalian. Kelengkapan lain seperti universal phone holder, maksimum load 2 kg dan tinggi yang mencapai 135 cm membuat tripod Takara Raiz 204 Bluetooth ini worth the price di angka Rp162.000. So, itu dia deretan mini tripod murah terbaik yang bisa digunakan untuk smartphone, kamera, maupun action cam. Anyway, selamat memilih dan semoga video ini bermanfaat. Itu dia review kali ini. Jika kalian suka, like dan share video ini ke teman kalian ya. Dan jangan lupa klik tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.